Seperti kita ketahui bahwa kerajinan khas Raja Polah itu tidak hanya beberapa item, tapi puluhan bahkan ratusan item, ratusan jenis. Bisa kita lihat, ini salah satu blok di toko kerajinan khas Raja Polah, Binangkit. Bisa kita lihat banyak sekali item-item yang bisa kita cari sesuai dengan kebutuhan kita untuk membelinya. Namun dari banyak item-item ini sudah tentu ada beberapa produk yang bisa disebut unik ataupun produk terkini. Nah, kita tanya nih Kang Fajar dari toko Binangkit. Kang Fajar, bisa ditunjukkan item-item sekiranya produk yang langka, yang terbaru gitu. Raja Polahnya. Yang khas Raja Polah. Nah, kita ikuti nih Kang Fajar. Contoh yang dari anyam bambu. Ini buat apa nih Kang Fajar? Bisa dibuat tempat makanan. Oh, tempat makanan bisa. Tempat untuk misalkan apa perempuan itu untuk menyimpan barang-barang perhiasan, aksesoris ya. Ini kan yang khas asli Raja Polah, Tasik, bambu. Sudah dua item nih ya. Itu yang bawah juga sama ya, Kang Fajar? Ini sama, beda model. Modelnya lucu, menarik. Kalau ini yang menggantung ini, kan sama ini juga? Lampu. Ini sama juga ya? Nah, bener nih. Anda berminat, tinggal datang ke toko kerajinan khas Raja Polah, Binangkit, toko Binangkit. Ada lagi nih, Kang Fajar, barangkali. Lampion, lampu. Nah, ini buat lampu juga ya? Sama. Dari rotan ya? Rotan. Ini tuh. Dari rotan. Terus masih ada nggak? Kalau untuk lampion-lampion banyak modelnya. Kita berburu barang-barang langka, barang-barang unik. Nah, ini juga nih. Sama ya rotan ya, Kang Fajar? Sama rotan. Kalau bambu ini yang... Oh, ini bambu ya. Kalau ini mah udah agak ini ya, udah agak lama ya. Atau masih baru? Model baru juga? Stok lama ya. Stok lama. Tapi terlihat masih unik. Biasanya kan cuma berbentuk 4 ini ya, 4 sudut. Ini 1 2 3 4 5 6. Ini ada 6 sudut ini. Nah, ini namanya kalau nggak salah ini heksagonal ini. Heksagonal. Nah, ternyata cukup banyak juga item-item barang yang boleh dibilang model baru. Ini juga lampu ini. Masih lampu. Tudung lampu. Ada juga yang bener-bener. Ini kalau ini apa nih, Kang Fajar? Sama, masih lampion. Nah, ini juga lampion. Banyak ternyata jenisnya yang boleh dikata langka maupun model baru. Nah, ini dari bahan kantung. Bahan apa nih ya, Kang Fajar? Kalau di sini bilangnya kadut. Nah, ini dari kadut ini. Lucu juga nih. Buat pelesiran, buat piknik. Unik ya. Nah, ya memang unik ya Kang Fajar. Harga terjangkau ya? Harga terjangkau. Nah, ini juga banyak nih beragam kantung. Nah, jadi Anda silahkan nih, salah satu toko yang kami kunjungi, toko Binangkit.
bisa Anda datangi. Letaknya di Jalan Nasional Bandung Tasikmalaya, Kecamatan Raja Pola. Kang Fajar, terima kasih atas... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.